Lex ini adalah kembaran dari Chevrolet Trailblazer, kan dia satu basis. Ini setelah administrasinya beres, akhirnya saya bisa juga untuk mereview ini. Dia headlamp sudah korektor, kalau Trailblazer kan dia yang facelift dia masih multi reflektor. Dan sekarang ini ada minor improvement, dia ada LED DRL di sebelah fog lamp. Kalau di varian awal kan dia ada bonus DRL, tapi ditempatkannya di sini di kisi tengah bumper, jadi yang sekarang desainnya lebih manis karena lebih menyatu. Dan sekarang ini ada dua varian, yang premier itu grillnya berwarna gelap, kali ini yang varian standarnya. Harganya sendiri untuk varian standar ini adalah 444 juta. Tadinya sih termula di kelasnya, tapi sejak ada Trailblazer facelift tipe LT yang 430 ini jadi kalah murah. Mesinnya sendiri 2500 cc turbo diesel, dan dia ini tenaganya 136 PS kayak Pajero Sport Exit. Torsinya 320 Nm. Ya termasuk yang terkecil sih di kelasnya. Tapi berdasarkan hasil tes media ini termasuk yang paling irit konsumsi BBM-nya. Ini sudah dicat suara bodi di ruang mesin. Juga ada modul ABS-nya. Dan di kap mesin dia sudah ada perdam dan sudah dicat warna bodi. Peleknya sendiri dia menggunakan ring 17. Bannya Bridgestone Dweller HT. Ini dia profil bannya 255 65 R17. Ini ada footstep di bawah sini. Dan ini ada spion chrome dengan sunlight di spion. Nah ini cuma ada kelebihan nih dibanding MUX. Kalau MUX kan punya dibanding Trailblazer kan dia punya remote engine start tapi belum smart key. Kalau dia ini udah smart key. Nah ini kuncinya. Jadi sebenarnya kita cukup mengantongin kuncinya aja, kita bisa masuk ke dalam mobil dengan tombol keyless ini dan juga bisa menghidupkan mobil. Di door trim sendiri dia ini di versi improvement ini bagus, ini ada wood panel, black wood panel di sini. Ini ada kulit dengan jahitan kulit asli. Dan di sini power window auto hanya pada sisi driver, ada central lock dan window lock. Ini tuas berwarna silver dove. Di bawah ini ada cup holder, door pocket, dan juga speaker. Di sisi kanan ini ada tuas pembuka tangki, kap mesin. Ini ada laci, switch electric mirror, dan electric retractable mirror. Di atasnya dia ada cup holder. Nah ini juga, ini sebenarnya ini kan paling awal diluncurin sebelum Pajero Sport dan Fortuner baru. Dia sudah ada vehicle stability control, jadi termasuk unggul dulu waktu pertama kali diluncurin. Karena saingannya belum pada waktu itu. Ini juga dia tombol MID, unik nih di tuas untuk lampu. Di kiri kanan tuas lampu. Nah ini wiper intermittent tapi belum auto, dan di sini juga ada tombol untuk MID. Nah ini speedometernya yang baru agak beda nih. Coba kita start up. Nah ini speedonya sekarang MID-nya dia layar warna. Nah ini menu-menunya ada jarak, rata-rata kecepatan, instan konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM. Tadi ini trip B dan rata-rata konsumsi BBM. Trip A dan Odo. Di atasnya ada konsumsi tangki bensin, sisa tangki bensin, dan juga outdoor temperatur, jam, dan suhu mesin. Dan ini sisa bensin. Head unitnya sendiri udah monitor, jadi kalau di startup dia ada logo Isuzu, di sini ada logo Isuzu. Nah ini ada menunya Bluetooth audio, dia sudah Bluetooth audio, dan juga di sini ada untuk memasukkan DVD. Di sini juga sudah ada USB dan AUX. AC-nya pun digital dengan layar di tengah. Dia juga udah auto climate, dan juga sini lengkap front defogger, rear defogger, open close air. Dan ini finishingnya dia black piano glossy dengan wood, black wood di tepiannya. Ini tadi tombol start stop buttonnya. Di atasnya ini ada laci penyimpanan dengan finishing black glossy, ada tombol hazard. Dan di bawahnya ada soket lighter. Ini tuas transmisinya. Dia belum ada pedal shift, tadi cuma ada mode Tiptronic di sini. Dan di sini ada cup holder. Nah, ini ada asbak
Jadi kalau nggak dipakai bisa diangkat jadi cup holder. Ini ada console box yang bisa berfungsi sebagai armrest juga. Di bawahnya ada laci walaupun nggak terlalu dalam. Ini ada laci. Nah ini dua level nih lacinya, yang di bawah ini nggak soft opening ya, standar. Ada juga laci di atas. Laci di atas ini ada socket liker juga. Dan di sini ada airbag ya, safety-nya masih standar dual SRS airbag. Dan di bawah kisi AC sana ada cup holder. Tadi door trim di sisi penumpang, layoutnya tetap sama dengan driver, kombinasi wood, leather nanti dia komplit. Leather, di bawahnya ada cup holder dan door pocket. Joknya juga sekarang kulit dengan warna terang, warna beige. Headrest pastinya adjustable. Dia ini seat belt-nya dengan high adjuster dan juga di sini mode retract untuk pegangan tangannya, hand grip. Ini ada vanity mirror di sun visor sisi penumpang dan belum ada sayangnya vanity mirror di sisi driver. Ya mobil laki sejati ya. Ini ada untuk tempat kacamata, ada lampu baca. Tadi di sini ada untuk mengatur double blower di belakang untuk menghidupkan dan menonaktifkan. Di setir sendiri dia ada audio steering switch dan di sini ada cruise control. Ini tadi ada SRS airbag juga. Dan ini ada jahitan kulit asli nih di sekeliling setir. Dan ini setirnya dia tilt walau belum teleskopik. Untuk jok pada sisi driver juga sudah elektrik pengaturannya. Dan ini kulit dengan jahitan warna putih. Kita lihat ke belakang yuk. Nah di belakang juga sama kombinasinya black wood dengan bahan kulit asli dan jahitan asli. Sayangnya di sini semua plastik ya, dan ini keras sandaran tangannya. Dan di bawahnya ada cup holder, door pocket, dan speaker. Soal speaker, MUX ini punya kelebihan nih yang nggak dimiliki Trailblazer juga. Jadi dia punya speaker surround sound di atas, live surround sound di plafon di kedua sisinya. Nah ini untuk AC dia double blower-nya ada di setiap row. Dan bentuknya kayak punya kepunyaan Chevrolet Trailblazer juga, bulat, fleksibel nih arah semburannya, bisa 360 derajat. Ini ada lampu baca. Sayangnya belum LED, masih bohlam. Dan ada untuk pengaturan fan AC di belakang. Sayangnya belum ada varian yang bersunroof maupun panoramik. Hand grip di sisi ini juga sudah adjustable dengan ada hooknya. Nih tadi AC di row baris ketiga. Di belakang hand gripnya lucunya ada di pilar C. Seat belt ini modelnya bagus nih, kayak gini, rapi. Di baris kedua juga headrest adjustable. Di tengah juga tetap dapat headrest. Dan ini dapat armrest nih yang bisa dilipat untuk penumpang baris kedua. Dan ada cup holdernya. Untuk akomodasi sendiri dia di sini ada cantelan nih di belakang kursi penumpang baris pertama. Dan ada seat back pocket. Di bawahnya sini belum ada apa-apa sayangnya. Cuma tonjolan gardan karena penggerak belakang juga lumayan tinggi. Dan di sini ada seat back pocket lagi. Dan kursinya ini untuk kursi baris tengah dia bisa terlipat 60 dan ini 40. Oke, penasaran sama baris ketiganya, yuk kita coba. Sebenarnya layoutnya sama persis dengan Trailblazer. Jadi ini perlu dilipat tuasnya dari sini. Cuma ini entah mengapa agak keras. Nanti kita coba dari belakang. Nah, kalau dilihat pada sisi luar nih, pada pilar B, ini benar-benar mirip sama Trailblazer nih potongannya. Ya karena emang dia mobil satu basis sih. Jadi kalau kita lihat ke pilar B sini, dia mirip banget sama Trailblazer. Dia rem belakang sudah cakram. Nah nih, keren kan? Salah satu SUV diesel termurah rem belakangnya udah cakram. Sayangnya stop lamp masih bohlam biasa. Nah, yang varian facelift-nya di Thailand itu udah lebar nih yang terakhir. Keren tuh, modelnya kayak sabit tuh. Di atasnya ada rear upper spoiler, semprotan air wiper, Hyman stop lamp. Nah, tadi ini vehicle stability control di, dan ini dia udah ada rear defogger. Ini ada rear wiper. Dan ini ada kamera mundur juga. Serta di bawahnya ini ada mata kucingnya
dan lampu mundur. Ini ada finishing warna silver yang lebih gelap di bawahnya, sensor parkir 2 titik. Nih, Isuzu MU-X. Isuzunya di situ karena di tengah ini nggak ada emblem. Biasanya kan ada mobil-mobil ada emblemnya, di sini nih dia nggak ada. Sekarang kita lihat bagasi, sama bukanya dari bawah sini. Cuma dia emang belum electric liftgate. Nah, ini dia kursi baris belakang bisa terlipat 50-50. Dan di sisi sini juga ada untuk cantelan cargo net. Ada penutup untuk toolkit, di dalamnya ada toolkit. Dia ban serepnya ada di bawah ya, di kolong. Ini ada soket untuk charging. Belum tadi, untuk cantelan cargo net. Nah, ini baris ketiganya. Sebenarnya sih 11-12 sama Trailblazer. Untuk kelegaan kabinnya. Di kanan sini ada cup holder. Tadi hand gripnya yang unik, ada di sisi pilar B. Nah, ini aslinya varian luar, pasti ada yang punya nama airbag, tapi sampai sini disunat. Ini tadi layout kabinnya. Nah, kalau saya duduk di sini, dah, ini kaki lumayan rendah, jadi nggak jongkok-jongkok banget posisinya. Dia lantainya rendah, nggak tinggi. Dan ini kaki saya ngepas sama baris kedua. Ngepas. Cuma enaknya posisi jongkok, posisi duduknya nggak jongkok-jongkok banget. Ini di sebelah kiri ada cup holder, door pocket. Dan ini kalau terlipat tadi ya, dia terlipatnya bisa separuh-separuh. Dan di belakang sini dia headrestnya tetap adjustable nih, yang bisa dinaik turunkan. Nah, ini. Oke. Ini kursi baris kedua, yang tadi headrestnya bisa diatur adjustable. Dan ini kalau terlipat. Nah, dia terlipatnya untuk stumble, jadi bisa seperti Avanza, bisa dikedepanin lagi. Kita lihat desainnya secara keseluruhan. Ya, seperti ini belakangnya. Udah mentok, nggak bisa mundur lagi. Setting kameranya deep tour emang agak susah kalau nge-shoot overall tour. Di atas ada roof rail. Jadi sekaligus mengkoreksi yang di Trailblazer ya. Jadi roof rail, bukan roof rack. Ini desain sampingnya yang kelihatan berotot. Sayangnya dia akses keyless cuma di satu pintu, di driver aja. Di sisi penumpang depan nggak ada akses keyless. Dan juga di sini sayangnya belum elektrik. Masih manual. Tadi ini AC-nya kalau dinyalakan dia display suhunya ada di tengah. Untuk AC digitalnya. Mirip kepunyaan Trailblazer sebelum facelift. Karena begitu facelift, Trailblazer layout dashboardnya dirubah total. Oke, sekian review saya mengenai Isuzu MU-X. Nah, ini benar-benar LED DRL karena dia kalau di